Hewan purba laut merupakan suatu misteri karena luas dan dalamnya lautan. Tidak banyak hewan laut zaman prehistori yang ditemukan fosilnya. Selain itu, ada pula hewan purba laut yang masih hidup hingga saat ini. Ubur-ubur adalah hewan purba laut yang masih hidup hingga sekarang. Mereka telah hidup sejak 500 juta tahun yang lalu. Ubur-ubur diperkirakan akan tetap hidup untuk waktu yang lama. Bahkan, hewan purba ini tidak pernah masuk ke dalam daftar hewan yang terancam punah. Nautilus adalah cephalopoda dari zaman purba yang masih hidup. Nautilus sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Reproduksi dan pertumbuhan Nautilus sangat lambat, membuat populasi hewan ini semakin menurun. Silaken sebenarnya telah dianggap punah, namun silaken ditemukan kembali pada tahun 1938. Ikan ini bisa tumbuh hingga 182 cm. Lamprey adalah ikan parasit, dan merupakan salah satu ikan purba yang berhasil bertahan. Struktur tubuh ikan ini lebih mirip dengan belut, karena tidak bertulang. Itulah 5 hewan laut purba yang masih hidup hingga sekarang. Apa kamu pernah melihat salah satunya?